Ide Psycho Diva pertama kali tercetus kira-kira 5-6 tahun yang lalu, ya 5-7 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Psycho Diva itu punya arti, psycho itu bukan psikopat atau apa, tapi lebih ke all kind of human psychology. Itu lebih ke erat kaitannya dengan human karakteristik gitu kan. Kenapa harus diva? Karena orang mesti mengenal saya sebagai salah satu komedian transgender ya, memerankan peran-peran transgender di TV. Kalau saya melihat Aming itu memang dia sebenarnya pertama dia seorang pemikir, orangnya serius sebenarnya. Terus punya energi yang sangat besar dan selalu mencari jalan untuk bisa disalurkan dalam bentuk kreativitas yang enggak biasa gitu kan. Kalau seniman itu kan selalu berpikir keluar dari box ya, out from the box gitu. Oke, Ming, apa kira-kira yang dari keinginan Aming yang ingin Aming tampilkan yang selama ini Aming itu hanya jadi mimpinya Aming? Karena saya mempercayai kalau pekerja seni itu mereka dari hati ya gitu kerjanya. Jadi kalau segala sesuatu yang keluar dari hati itu beda tampilan luarannya gitu. Karena saya ngerasa baik sekali budaya Indonesia yang kalau misalnya kompetisi traditional dance menang, saya pengennya punya ambisi lebih ngepop aja, lebih popular gitu. Enggak cuman dipakai di acara-acara tertentu, sampainya ya gitu-gitu aja sih buat apa. Gebrakannya Aming ya dengan improvisasi tarian Saman yang sangat berbeda dari apa yang pernah saya lihat. Hanya di sini memang mungkin dari segi pakaiannya mungkin ya orang itu kok pakaiannya modern sekali, tapi memang itu yang mau ditampilkan oleh Aming, makanya dia sebut Psycho Diva itu gitu. Tapi di balik itu juga ada rebellion, semacam penentangan terhadap satu hal yang sudah menjadi pandangan baku buat sebagian masyarakat, bahwa karya seni harus seperti tertentu, tidak membuat orang malah enak dengan hal-hal yang berbau budaya Indonesia, tapi menjadi sesuatu yang sangat fresh untuk dinikmati. Jadi anak-anak muda itu tidak terhilang dari nilai-nilai budaya tersebut, tetapi lebih bisa dimengerti dengan bahasa-bahasa mereka. Saya rasa karya seni yang baik adalah karya seni yang seperti itu. Jika dia bisa memberikan sesuatu kepada penikmatnya tanpa memaksa dan tanpa merasa orang merasa bahwa tercerdaskan atau terdewasakan gitu. Apa yang kami impikan, apa yang kami cita-citakan, di sini terjadi sebuah proses interaksi antara pekerja seni dan publik itu terjadi di sini. Lalu tadi saya juga melihat semangat yang baru dari Aming. Sampai tadi Aming bilang,
teh, saya nggak mau berhenti sampai di sini. Saya ingin menampilkan tarian Indonesia lainnya yang begitu banyak, begitu indahnya dengan konsep yang ada di kepala saya. Dan harapannya juga bisa memberikan inspirasi kepada pihak lain. Kami merasa ini adalah tanggung jawab kami atau kita semua sebagai masyarakat Indonesia.